Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Siang ini saya Rizal Jaludin, saya berada di Jalan Ahmad Yani, Canggar, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Masih dalam rangkaian kegiatan Karnaval Mobil Hias dalam kegiatan Sukabumi Sukabunga. Kita lihat warga nampaknya langsung berburu, berebut bunga-bunga yang ada di mobil hias yang sedang melakukan karnaval. Padahal kita lihat karnaval belum usai. Warga sampai berebut dan sampai kita lihat banyak sekali yang mendapatkan bunga dari mobil hias yang saat ini karnaval mobil hias sendiri masih terus berlangsung, Tribuners. Kita untuk apa mereka akan menggunakan bunga yang diambil dari mobil hias dalam karnaval festival bunga ini. Kita lihat mobil hias yang baru saja ditilai dalam karnavalnya langsung ditunggu dan diserbu oleh masyarakat. Mereka langsung kita lihat nampaknya mencabut bunga-bunga yang ada di mobil-mobil hias ini, Tribuners. Kita lihat langsung berebut, Tribuners. Kita lihat warga nampak langsung berebut bunga yang ada di mobil hias, dan ada yang juga mengambil pernak-pernik dari mobil hias yang baru saja selesai ditilai dalam karnaval festival Sukabumi Sukabunga. Ini di Jalan Ahmad Yani, Alun-Alun Lapang Canggihgar, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tribuners, dalam rangka hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-154 tahun 2024. Kita lihat ada juga yang mengambil ornamen-ornamen atau pernak-pernik yang ada di rangka mobil hias ini, Tribuners. Jangan warga wawancara. Bukan arek pulang ge. Karena nu yang beke yang geus ngumpul di loba. Oh iya gitu. Ada yang kita eta ngalap bunga enggak apa-apa sih, Bu. Oh, iya. Seperti apa? Kenapa gitu? Apakah ada ketertarikan khusus atau gimana, Bu? Oh, boleh. Lihat orang-orang banyak pada ambil ya, kan? Ya, ikut. Ya. Itu untuk hiasan di rumah atau gimana, Bu? Ya, koleksi di rumah. Koleksi di rumah. Ya. Itu bunga hidup, Bu, ya? Iya, bunga hidup. Karena di sini bisa namanya gitu. Nyarinya sebenarnya di Kabupaten jauh. Oh, iya. Ibu dari mana gitu, Bu? Dari Citarik. Citarik. Oh, sengaja datang ke sini ya? Iya, Bu, sampai rebutan gitu tadi nggak apa-apa, Ibu? Resiko, kan? Resiko. Oh. Dengan Ibu siapa, Bu? Nama Ibu, nama? Ida. Ida. Berapa tahun usia? Apa? Usia berapa tahun? 43. 43. 46. Ibu juga sama, Bu. Apa? Sengaja berburu ini, Bu, bunga ini, Bu. Iya, ini lucu, seneng, aku gembira lihat ini. Tadi desek-desekan, Bu, sampai desek-desekan. Desek-desekan, masih sisanya. Sisanya. Bisa ngambil yang paling bagus. Okay. Rencana mau dibuat buat apa, Bu, ini bunganya? Taruh air di bunga. Oh, buat hiasan di rumah. Senang ini kalau tiap ini suka merebut ini nih. Oke, okay. Emang datang dari mana gitu, Bu? Aku Cibarengkok, Desa Citarik. Dari Citarik. Ya, Kecamatan Palabuhan Ratu. Dengan Ibu siapa? Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Udah dapat banyak, Bu, bunganya? Ini
Baru segitu? Oke. Cuman tomat dapat 2, terong dapat 1. Nama ibu siapa, Bu? Ibu Nur Hayati. Berapa tahun? 62. 62, siap. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, Tribuners, memang warga banyak yang sengaja datang hanya untuk berburu bunga ataupun hiasan bunga yang ada di mobil yang sedang mengikuti karnaval bunga. Mereka sengaja datang bukan untuk menjual setelah mengambil bunganya. Kebanyakan mereka hanya untuk ingin mengambil bunga itu agar bisa dijadikan hiasan di rumahnya masing-masing, Tribuners. Kita lihat sama aja, semua, hampir semua mobil karnaval langsung bersih dari karangan bunga yang telah dipasang setelah mengikuti karnaval dalam festival Sukabumi Sukabunga ini, Tribuners. Hanya tersisa rangka-rangka yang nampaknya bunga yang kurang diminati juga oleh masyarakat, sedangkan bunga-bunga penghiasnya yang cukup menarik hampir rata-rata habis dicabuti oleh masyarakat yang berburu bunga-bunga hias ini yang ditempel di mobil sedang mengikuti karnaval festival bunga ini, Tribuners. Baik, Tribuners, sekian dulu dapat saya sampaikan. Rizal Jaludin melaporkan dari Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Terima kasih.